pertolonganmu, ya Allah. Ya Allah, jika benar dia ada saka keturunan maupun sihir, ya Allah, dengan kekuasaanmu, ya Allah, ya Allah, zahirkan sepenuhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada ikatan-ikatan simpulan pada tubuh badannya, ya Allah, dengan kekuasaanmu, ya Allah, ya Allah, hancurkan, ya Allah. Ya Allah, kami berserah diri sepenuhnya kepadamu. Hanya padamu kami berserah. Biiznillah. Kafha ya'ain sinsa. Astaghfirullahal azim. Inna dina inna Allah in Islam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Bismillah awaluhu wa akhiru wazakhiru wal batinu. Bismillah awaluhu wa akhiru wazakhiru wal batinu. Bismillah awaluhu wa akhiru wazakhiru wal batinu. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habiballah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habiballah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Habiballah. Apa saja yang ganggu pasangan ini, minta berhadapan baik denganku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berhadapan baik denganku, aku tidak akan apa-apakan kamu. Jika kamu tidak berhadapan baik denganku, aku akan pancung kamu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'u alim. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس الجنة والناس الجنة والناس الجنة والناس من الجن والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ulaika min rabbihim wa ulaika hum muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa siya kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'udu hifzuhuma wa la ya'udu hifzuhuma wa la ya'udu hifzuhuma wa la ya'udu hifzuhuma ولا يعود حجهما ولا يعود حجهما ولا يعود حجهما وهو العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا الله برائكني يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الله أكبر. ها pahal pahal kau jigit-jigit. Aku nak mengaji pun tak boleh. Apa masalah kau menjigit-jigit kat tempat aku ni? Ha, kau ingat ni tempat bilik beranak ke apa? Kau suka-suka hati kau nak menjigit-jigit tempat aku? Aku tak suka dia. Tak suka siapa? Kau tak suka dia, kau je pasal kau jigit-jigit kat tempat aku pasal apa? Kenapa dia dengan perempuan dia lagi? Kenapa dia dengan perempuan ni dan tu laki dia masalah kau? Aku tak suka. Apa sebab kau tak suka pula? Dia aku punya. Siapa punya? Perempuan dia aku punya. Bukan dia punya. Bila masa kau punya perempuan ni? Hey, bila masa pula kau? Tak apa, dia aku punya. Tak bila masa dia dengan kau pula tiba-tiba ni? Siapa kahwin dulu ni? Dia rampas. Dia rampas, dia pandai. Kau tak pandai. Nak buat macam mana? Aku dah bagi tahu kau jangan kacau dia. Aku dah bagi amaran itu sebulan. Aku dah kurung kau duduk diam-diam. Aku dah cakap dengan kau. Aku takkan putus asa. Aku kena simpan kau lama lagi ni. Nanti kau tak raya nanti. Ha, itu dah bagi peluang dah sebulan. Jangan kacau lagi. Aku dah bagi kurungan sebulan. Aku tak peduli. Tak peduli. Aku dah cakap aku nak dia. Kalau aku tak dapat, aku tak nak dia dengan perempuan ni. Dah sebulan lebih dah kau tak kacau dia, dah sihat dah dia. Dah elok dah dia orang dah pergi overseas semua jalan-jalan. Ha? Tak boleh kacau dah masa tu. Dah bagi peluang sebulan. Ingat berubah dan kau. Aku tak peduli. Apa yang kau nak aku kau? Aku tak dapat, dia pun tak dapat. Siapa tak dapat? Kalau dia... aku tak dapat, dia pun tak dapat. Dia dah dapat. Tak boleh, aku takkan buat dia bahagia. Dia dah bahagia, dah elok dah. Aku takkan buat dia bahagia. Mana tak bahagia tadi? Aku tak pasti kan dia takkan dapat anak lelaki ni. Mana tak dapat? Siapa tak dapat anak? Aku tak pasti kan dia takkan ada anak. Ayah boleh ambil anak angkat. Anak angkat banyak sekarang. Ambil buang-buang anak tu, ambil lah anak angkat. Aku dah buat dia sampai tak jadi dah. Ha? Aku dah buat dia sampai tak jadi, ambil anak angkat dah. Nanti buat lagi.
Alah, buat anak bukan susah. 5 minit, 10 minit je. Tak ada. Aku dah kunci dia. Kunci apa? Kunci apa? Apa? Aku dah kunci dia. Kau kunci, aku buka lah. Aku kunci balik. Aku buka lagi. Ha, apa yang susah? Sampai bila kau nak beli kunci tu tak penat ke kau beli kunci? Kau kunci, aku buka. Kau kunci, aku buka. Aku tak puas hati. Selagi aku tak puas hati. Apa yang tak puas hati? Udah-udahlah dia dah kahwin. Apa lagi yang kau nak? Aku tak suka tengok dia orang bahagia. Jangan tengok dah. Lepas dah dekat sebulan lebih dah elok dah. Tak ada gangguan dah elok rumah tangga dia orang. Aku ingatkan dah tobat. Eh, alih-alih hari ni ada pula dia datang. Aku benci dengan kau. Aku benci dengan kau! Kau mencabar aku, betul tak? Apa cabar apa? Apa yang kau cabar? Apa yang dia cabar? Dia tak cakap apa pun, dia diam je. Aku yang cabar kau ni. Ha? Aku yang cabar kau sekarang. Memang. Dia. Ha. Tapi dia ikut amalan kau. Amalan... Aku tak suka. Aku dah cakap dengan dia, jangan ikut. Bila kau cakap? Lama aku cakap. Hari-hari aku letak dalam kepala otak dia. Dia ikut juga? Aku dah bagi mimpi nak perempuan ni benam dia dalam air. Benam dalam air tu ni? Bagi dia mati, bagi dia tak suka dengan perempuan ni. Bodoh nak lagi kat dia. Kan aku dah cakap. Dia aku punya. Dia tak faham. Kau benam betul-betul dalam air. Dalam mimpi mana ada mati. Benam betul-betul lah dalam air. Ha, dalam mimpi je kau benam. Besok bangun dah pagi. Dia bangun pagi kosong gigi. Dia dah lupa dah mimpi dia tu. Takkan itu je level kau bagi benam orang dalam air je? Itu je. Apa kau tak jumpa kau benamkan dia betul-betul? Aku tak tahu dia dekat mana. Tak, carilah! Kau carilah dia. Dapatkan kepala dia, benamkan dalam air. Tengok siapa yang kena benam. Kau yang kena benam ke? Dia orang yang kena benam. Setakat masuk dalam mimpi je nak buat apa? Paling kuat pun lemas. Dia pun bangun tidur. Tarik nafas dia 3 kali dah okey. Ha. Apa kau tak payahlah kacau-kacau dah. Orang dah rumah tangga dah elok-elok dah. Aku tak nak tengok dia bahagia. Jangan tengok dah lah. Aku tahu aku tak tengok pun. Aku tahu dia bahagia. Aku tak nak. Aduh. Masalah lah korang ni. Aku takkan nak simpan kau lagi lama. Sekejap lagi kau gila kadang. Aku tak peduli. Ha? Aku tak peduli. Aku kena peduli. Kau tak peduli tak apa. Bukan tempat kau. Tempat aku dah penuh dah tu. Aku yang kena peduli kan benda ni. Kau memang tak peduli sebab matlamat kau tak tercapai. Aku tak sakit pun kau kurung aku. Kau memang tak sakit tapi kau jadi bodoh tak kat sana? Ha? Jadi bodoh tak? Bodoh macam mana? Kau jadi macam mana kat sana? Aku ha? Jadi blur. Ah, ha, jadi blur, jadi bangang kan? Kau sampai bila nak orang panggil kau bangang? Ha? Itu pun kebangangan kau sampai ke dalam mimpi. Kau ada bangang kau sampai dalam mimpi kau. Kau bagi dia orang tenggelam dalam laut pula. Buat apa? Ha, sekejap lagi kan kau nak naik pangkat apa semua susah. Aku dah jadi bodoh macam ni. Aku tak kerja dah lah. Asal kau tak kerja? Kerana aku dah pencen. Allah, ilah. Aku pencen awal kan? Belum 40 aku dah pencen dah. Aku bayar dia lah. Pencen awal pula. Aduh, nasib baik kau dapat kerja awal. Kalau tidak sekarang dah tak ada pencen dah. Habis duit pencen tu simpan je lah elok-elok. Aku pergi pantau-pantau macam ni buat apa? Patut kerajaan tak nak bagi pencen. Rupanya korang salah guna duit pencen. Hantu-hantu jin ni, patut dia tak nak bagi dah korang benda-benda ni semua. Ini masalah ha. Penat aku buat. Dia datang balik kat sini, jumpa balik kau. Aku penat lah. Dah aku dah macam mana? Kau sibuk lah. Aku tak sibuk. Kacau urusan orang. Aku duduk bilik aku diam-diam dia orang yang datang. Aku tak tahu apa. Memang lah, selagi kau buka dia datang lah. Takkan aku nak tulis close pula. Kadang aku tulis close kat luar tu pun dia ketuk pintu juga nak masuk. Aku pun tak tahu macam mana dia boleh tahu aku ada kat dalam. Ha? Kau patut tak payah masuk dalam badan dia. Kau patut... Mana dia boleh dapat lagi? Kau masuk dalam badan suami dia je senang. Kenapa kau tak masuk dalam badan suami dia? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Allah, 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 Allah. Semua jin bulan ni semua nangis tersedu-sedu. Punya haprak korang punya nakkan bini orang. Jangan tersedu. Jangan nangis. Bercakap dulu baru nangis. Teruk sangat, tersedu-sedu. Habis aku nak macam mana dengan kau ni? Loh, dah 2 kali aku kat sini. Ha? Kali tu aku dah bagi amaran dah. Kau kata apa? Okey, lepas ni tak buat dah. Aku timpan lah kau 30 hari. Tak ada. Kan aku cakap tengoklah dulu. Kau boleh main tengok-tengok pula. Kan aku cakap aku datang balik. Aku nak dia. Kau jangan sampai kau pun aku buat macam yang tadi juga. Hari raya pun boleh jumpa. Kau nak kena. Ha? Kan kau jadi bela-bela, jadi gila sekarang. Aku ni jenis tak sampai hati.
Apa yang kau nak sangat kat dia ni? Tak payahlah cari orang lain lah. Ramai lagi. Dia tak macam bini aku. Dia baik daripada bini aku. La ilaha illallah Muhammad. Baik tu kan boleh di otak. Boleh tak, diubah. Tak boleh lah. Bini aku tak boleh otak dah. Dia boleh, can apa? Boleh otak. Kau tak pandai kawal. Sedangkan kuda gila pun boleh jadi elok. Ini kan manusia. Ustaz. Kau tak pandai kawal bini kau. Ha, lepas tu kau dah tak nak kat bini kau, kau cakap bini kau tak bagus. Masa kau nak kat bini kau tu elok je, semua elok sempurna. Ha, dah dekat-dekat dah dapat duit perincin, tiba-tiba dah jadi tak elok lah bini kau. Dah kenapa kau? Sebab dia pergi lah semua orang tahu tau. Orang tahu tu aku yang buat. Padam ke kau? Dah memang kau yang buat? Orang tahu kau tu tak? Ha, biar kena tembak kau kat sampai gajah, terus mati. Tak payah fikir lah. Siapa susu buat-buat-buat orang? Terus aku private kan semua aku punya social media. Social media aku dah private? Yelah. Semua dah tutup lah. Orang tak tahulah. Kantoi. Macam dah kantoi macam tu orang boleh agak. Kawan-kawan dia tahu. Ah, pisang lah macam ni dah private pula. Aku private kan. Kalau kau kena tengok. Kalau, nanti kan anak aku kena. Dah kalau malu. Kau, daripada kau private, baik kau delete je semua laman social. Dah private siapa nak tengok? Kau sendiri shock sendiri tengok private. Yalah. Habis tu tak payah tengok dah lah. Kau ada social media ni pun aku ingat kau nak tengok orang punya hal je ni. Tak, aku nak tengok private company cari aku ke kau tak. Tak cari dah. Mana nak cari? Kau dah pencen dah dengan tua, kerepot je tu. Tak ada orang nak lah. Dia dah ada suami. Aku lah. Aku sebaya laki dia. Kau ni pekak ke? Ya, aku tahulah sebaya tak kira lah sebaya tak sebaya. Kau tengok suami dia. Handsome, putih, sasa. Dia nak macam tu. Ha. Lagi putih. Apa dia? Aku lagi putih lah. Kalau dia kau lagi putih, mesti perempuan ni pilih kau dulu. Tapi dia tak pilih kau pun. Ha? Kau tak fikir kenapa dia tak pilih kau? Jangan terseduh-seduh kau. Tak dapat perempuan, apa musibat kau orang ni. Aduh. Kau ke... Zina, aku mainkan dia dulu, mainkan perasaan dia. Kau mainkan perasaan dia. Dah, kau memang musibat. Orang yang terlebih putih ni memang suka mainkan perasaan orang. Nasib aku tak berapa nak putih. Orang yang kulit sawo matang macam aku ni setia. Ha. Terlebih putih ni memang dia. Siapa? Dia, aku nak perempuan ni. Dia tak nak dekat kau dah. Aku nak perempuan ni. Habis aku nak buat macam mana? Aku tak nak kat bini aku nak kat perempuan ni. Dia lepas kan bini dia, aku nak kahwin dengan dia. Aku tak peduli apa pasal bini aku. Aku nak perempuan ni. Tak boleh. Kau pun pakai duit bini. Ha. Kau pun pakai duit bini kau. Kalau aku dengar dia, aku tak pakai duit dia lah. Permulaan pun dah gagal. Macam mana lah kalau dengan dia tak pakai duit dia pula? Ha. Patut kau ketinggal dulu kau kikis duit dia ke apa? Suruh beli macam-macam ke apa? Dia mampu ni. Ha. Asal keluar telefon baru je, kau buat-buat terempas telefon. Sayang, handphone rosak sayang. Keluar ya, lagi jenama. Ya, biasa tik-tik-tik. Mangkuk ayun memang macam tu. Keluar jenama baru je, buat-buatlah telefon terkempas. Buat keluar telefon baru, buat-buat telefon jatuh daripada motor. Yang cayang pun belilah, padahal kena kencing kau. Ha. Dia tak belikan untuk aku. Habis dia belikan untuk bini kau? Tak. Habis dia belikan untuk siapa? Dia tolong aku masa aku susah. Siapa susah? Masa kereta aku accident, dia tolong aku. Masa aku tak ada duit nak makan, dia tolong aku. Masa aku kena kerja dengan Along, dia tolong aku. Aku kenalkan tu. Dia baik daripada yang aku kenal. Oh, sebab kena kerja. Tak, sekarang kau pinjam lah Along, nanti tengok bini kau kejar kau. Mestilah bini kau tolong kau. Pinjam lagi Along. Bini aku tak tahu pasal perangai aku. Sebab benda dah lama. Benda dah lama buat apa nak ingat dah. Dia pun dah kahwin, kau pun dah kahwin. Kan? Yelah, tapi aku tak nak laki dia dengan dia. Habis kau nak laki mana dengan dia? Aku je. Tak ada laki lain. Tak boleh. Tak boleh dah, kau dah lambat. Tak boleh. Aku dah dia. Aku ingatkan jin yang complicated. Manusia dengan manusia pun complicated juga korang ni. Aduh, yang tadi tak tahu datang daripada mana. Yang ni dah sah-sah lah memang kekasih. Lepas tu dah jadi macam ni pula. Dah putus tu dah lah. Aku tak declare pun dengan dia lah. Declare pun tak lagi. Lepas tu menghoyan macam serupa orang dah kahwin. Macam mana? Alah tolong. Sayang. Setakat tolong bagi makan je. Kena kerja Along bagi makan. Aku yang tak kena kerja Along aku bagi makan. Tak ada pun masuk hantu je ni. Allah. Teruk sangat kau kena kerja Along bagi makan pun sampai teringat sampai macam ni. Bini kau tahu tak? Kenapa tak bagi tahu?
Kalau dia orang bercerai malam ni contoh, macam mana nak jadi nombor dua? Boleh nombor tak dua? Tak nak. Ha? Tak nak. Aku nak dia je. Apa keceraikan bini aku kalau aku dapat dia? Sebab tu aku nak suruh dia berpisah. Kalau kata dapat ni... Nombor... Bila dia pisah, apa keceraikan bini aku? Kau berapa orang anak dah? Dua, kembar. Oh, ilah, Tuhan dah bagi kembar, dah bagi anak dah. Apa lagi kau nak? Apa lagi yang kau tak bersyukur lagi ni? Aku tak suka perempuan tu. Tak suka bini aku. Aku tak ada rasa cinta. Kalau tak suka bini kau, takkanlah sampai dia berjuang sampai berkembar dapat. Itu kewajipan. Kewajipan macam mana sampai kembar keluar? Jarang berlaku tau. Ini kembar-kembar ni bukan senang nak dapat. IBF lah. Oh, IBF. Dapat kembar lah. Ya. Oh, kau sendiri pun kena kunci lah macam ni. Kena pakai IBF. Tak. Ha, tu orang tak lah duga. Masalah kat aku. Ih, kau salahkan bini kau pula. Yalah. Kau yang masalah. Dia ambil benda-benda bukan-bukan je ni. Tak. Bukan macam laki dia ni masalah. Bukan perempuan ni. Bila pula yang kau jadi doktor pula, kau tahu siapa masalah pula? Aku tahu laki ni yang masalah. Tak ada lah. Aku tengok elok je. Hidung terpacak lagi tu okey kalau biasa. Kalau hidung jatuh tu, ya. Masalah. Ah, aku tengok hidung orang, aku tahu dah ada masalah ke tak ada. Tak, perempuan ni tak ada masalah. Dia elok je. Yelah, kau sayang. Dah, kau sayang perempuan ni memang semuanya dia. Betul. Cuba kalau kau tak sayang dengan dia. Kalau dia tak ada masalah pun, dia paling teruk dalam dunia. Membebel je lah. Dah, kau tanya aku jawab lah. Aku lagi sakit hati. Orang dah bagi peluang. 30 hari. Mana kata kau engkar ni. Kalau kau engkar ni, nampak gaya kena tanam terus. Kau melampau nak tanam aku. Hai, aku pula yang melampau. Aku yang bagi peluang kat kau. Kau tak ingat aku bagi peluang apa kat kau sebulan lepas? Ingatlah. Ah, lepas tu apa kau ingkar? Kan aku cakap aku tak boleh lupa dia. Kan aku cakap kalau kau ingkar perintah aku, makna kata kau mencabar aku. Aku tak ingat. Kenapa kau tak ingat? Tak ingat. Apa kau tak tengok? Lepas tu kau kena tengok balik rakaman YouTube ke apa benda ke. Kan aku dah buat dah semua siap. Lepas tu kau buka lah. Kau kan stalker perempuan ni. Kau buka kat YouTube tu tengok. Ya, apa hang ustaz tu pesan? Aku tak tengok perempuan tu sebab dia dah blok aku sana sini. Aku tak blok. Aku tengok dekat kau punya video lah. Aku tak blok pun perempuan. Aku tak blok kau. Kau tengok je lah. Aku yang buat YouTube tu bukan perempuan ni. Yelah, sebab aku tengok. Aku nak lepas dulu aku tengok lah video tu. Tak, kau dah dengar tak apa aku cakap dalam tu? Dengar. Lepas tu kau engkar dekat buat apa? Aku tak boleh lah. Aku nak dia. Tak boleh lah nak kat dia. Dah suami dia pun nak kat dia. Takkan dua-dua pula nak kat dia perempuan ni? Naya ni. Tak boleh kongsi-kongsi dua-dua tak boleh. Ha? Memanglah tak boleh kongsi. Lepas tu? Suruhlah laki dia lepaskan dia. Tak bolehlah laki dia sayang kat dia. Kau ni pun sekarang mendapat kau ni sekarang. Penatlah aku. Asyik buat tak jadi, buat tak jadi. Habis nak buat macam mana? Kau ni tak habis mendorong dia je datang sini. Kenapa? Habis kau masuk kat sini buat apa? Kau lah buka slot. Kalau aku tak buka slot, aku nak buka apa? Kau tak payahlah buat perawatan-perawatan ni dah. Kau tak payah sibuklah hal orang. Aku yang sibuk hal orang? Orang yang datang bawa masalah dekat aku. Tolong settlekan. Bukan aku sibuk hal orang. Tak, kau tutup je pusat rawatan ni. Aku kau kena tutup. Awal. Kalau macam tu besok, kan jagi aku balik, aku bakar je pusat rawatan ni. Dah, habis cerita. Aku pun tak payah pening. Aku boleh buka. Besok aku buat kat atas pusat kecantikan. Tak ada buka pusat rawatan dah. Habis cerita. Masalah. Korang kan jin, boleh bakar-bakar semua. Dah aku bagi je shot je wire ni terbakar semua. Habis cerita. Aku pun nak rehat lama juga. Belum suruh buat. Dah tersedu-sedu. Habis aku nak buat macam mana? Seorang ni datang jin dah duduk dalam badan. Seorang ni pula nakkan perempuan. Seorang ni pula tak nakkan perempuan. Seorang ni pula suruh kahwin tak nak kahwin. Seorang ni tak ada boyfriend. Bila dah ada boyfriend tak kahwin-kahwin juga. Dah aku yang kena fikir korang punya hal. Suruhlah dia pergi mahkamah syariah. Kau pun. Mahkamah syariah dia kena bayar. Bercerai pun kena bayar 1,000 kau tahu tak? Kalau bercerai bukan perempuan tu dapat 1,000. Mahkamah tu yang sebat 1,000 tu. Faham? Ia menggunakan wang. Nama memang syariah. Kalau suami dia ceraikan dia, mahkamah jatuh. Disebabkan kamu bercerai di luar mahkamah, maka kena RM1,000. RM1,000 tu siapa yang dapat tu hakim? Ini hakim yang punya. Bukan perempuan tu dapat. Lepas tu dah merau-raung, minta nafkah. Naik balik mahkamah, ambil lawyer. Yang untung last kali lawyer yang untung. Buka fail 500. Naik lagi mahkamah 300. Naik lagi 300. 300.
Padahal bukan susah pun nak bagi kata putus. Punya dia nak bagi merebak-rebak. Habis lagi duit. Ha. Ha. Pokok terfikir sekali betapa susahnya nak bercerai. Dahlah kita Allah Ta'ala bagi mulut. Tak dibenarkan menggunakan mulut kita untuk berkata-kata. Kena pakai lawyer juga. Ha. Macamlah mulut kita dengan lawyer tu ada banyak beza pula. Sama je tapi kena bayar. Dia memerlukan wang. Sakitlah telinga aku kau ni. Aku bagi tahu kau sebab kau kalau kata perempuan ni bercerai, kau pun dalam proses perceraian juga. Kau pun kena keluarkan duit. Kurang-kurang. Aku ada duit. Kurang-kurang masuk lawyer macam kau ni, macam jenis lelaki bangang ni, kos banyak tu, turun naik mahkamah banyak ni, aku rasa nak pakai duit. Alah. Ha. Kan? Memang cerai di tangan lelaki. Kalau cerai tu tak pakai duit, tak apa. Cerai sekarang pun pakai duit, bukan percuma. Cerai lah dalam mahkamah. Jangan jadi bodoh cerai luar mahkamah. Memanglah kena bayar RM1,000. Oh, kena pergi mahkamah lah. Kau nak ajar ke? Oh, kena cerai dalam mahkamah lah. Tapi kalau kau pakai jin macam ni, macam mana dia nak cerai dalam mahkamah? Dia mesti cerai luar mahkamah. Kau duk asuk sampai bercerai, dia tak boleh fikir cara normal. Dia mesti bercerai luar mahkamah. Memang aku nak suruh bercerai. Ah, siapa nak bayar RM1,000 tu? Pandai muka lelaki ni, pandai nak cari. Pandai pula. Oh, kau yang nak suruh bercerai? Ah, dia pula kena cari duit pula. Pandang selek aku, Pan. Dia pandang selek lah kat kau. Dia sakit hati lah. Alah, alah. Masuk dalam BP orang pula, itu je level kau. Umban-umban masuk dalam ni. Itu je lah level kau. Dia dah nak mati dah, tak boleh nafas tu kau. Siapa? Yelah, macam mimpi tu. Dalam mimpi kejap je. Lepas tu, elok je sampai sekarang. Apa kau tak bagi dia mimpi kena langgar dengan kapal Titanic ke apa ke? Baru mati terus. Aku nak masuk ke tak boleh. Ha, bagi kapal besar, langgar, mati terus. Ha, bangun-bangun mati. Baru betul. Ini setakat umban-umban dalam air je. Kau tahu tak kat sini kalau engkar jadi macam mana? Tak lah. Kau tak tengok YouTube tu? Tengok. Dia cakap apa dalam YouTube tu? Tak bunuh, simpan. Kalau simpan kali kedua, kalau datang kali kedua jadi apa? Bodoh. Ha? Jadi bodoh. Jadi bodoh sampai bila? Tak lah, aku tak ingat dah berapa bulan lah. Lah kisah pula aku nak kena fikir-fikir. Kau kena fikirlah sebab sekarang ni pertaruhan je kau. Ha? Aku penat dah simpan lah kau. Bagi peluang sebulan. Aku lepaskan semua. Ingat boleh berubah. Sama juga musibat ni. Pasal tu aku memang tak percaya dengan korang. Kalau aku nak simpan ni, aku simpan sampai mati lah aku ingat. Boleh? Okay? Alang-alang dah pencen. Kau pun tak berapa nak berguna untuk negara lagi. Dah aku simpan kau sampai bila-bila je lah. Sebab bila kau dah pencen, kau banyak masa terluang tau. Bila masa kau terluang banyak, kau buat hal macam ni lah. Bini orang kau kacau. Kau apa mentera bodoh, kau baca-baca, dah tak ada benda nak buat. Suruh pergi masjid, malas. Ah, ha, kau buat kerja-kerja, banyak sangat masa terluang ni jadinya. Dia tak percaya tau aku buat dia, kau tahu tak? Siapa? Perempuan ni lah, dia tak percaya, dia cakap dengan lelaki dia. Aku pun tak percaya. Siapa tak percaya? Aku pun tak nak tahu siapa buat siapa ke. Maksudnya aku tak buat lah, aku nak dia. Maksudnya kau tak buat, habis yang kau dalam sekarang ni buat apa? Aku cuma nak dia je. Tak, sekarang ni siapa pun tak buat, habis yang sekarang ni dalam badan ni siapa? Ha. Cuba fikir balik. Kalau dah semua orang tak buat, takkan tiba-tiba perempuan ni gila lah, menangis-nangis, teresak-resak pula. Yalah. Ha. Siapa yang buat? Aku. Ha. Kau isteri yang aku. Aku yang tak cakap. Aku tak cakap apa pun, kau yang mengaku. Aku soal itu yang kau nak dengar. Yalah. Dah aku cakap tak ada siapa buat. Dengar siapa, aku juga. Aku cakap aku. Yalah. Aku tak tahulah siapa yang buat. Oh, dah aku tahu. Macam ni. Aku pun penat juga macam ni. Ni aku nak potong limau ni. Berapa lama aku nak simpan kau? Tak payahlah. Aduh. Lama-lama terbakar almari aku ni. Dah penuh dah tu dekat dalam tu. Kat mana aku nak sumbat kau lagi ni? Tak payahlah letak almari kau tu, semak lah. Habis aku nak buat macam mana? Kau jat lagi orang dah elok-elok. Aku cakap jangan kacau urusan aku. Kau janganlah bagi dia orang bercerai. Aku tak kacau lah urusan kau. Ha? Lebih banyak E daripada buat kerja. Dia fikir tak ada apa-apa dah. Kenapa kau suka kantoi kan? Ah? Aku tak tahu. Aku keluar tadi pergi toilet. Aku tengok air mata dia dah menitik-nitik dah. Kau nampak? Aku nampak lah. Aku ada 4 mata kot. Kau ingat kau nampak 2. Mata batin lagi 2. Aku nampak daripada belakang. Air menangis pula budak ni. Dah kenapa?
Yelah, sebab dia rasa macam dia, dia fikir ha. Kalau jumpa kau nanti kalau emosi je, dia malu. Emosi je? Ha, dia kata sekarang ustaz kata emosi je ni. Tak ada gangguan pun, emosi. Emosi ha, kat... Dia fikir macam emosi tu lah. Kalau kata suami dia tak jaga elok. Kalau suami dia jaga elok, emosi celah mana? Yelah, dia fikir ha. Biasalah perempuan emosi. Oh, biasa. So, dia sendiri tak tahu nak detect diri dia. Dia rasa emosi je. Bagus lah dia rasa macam tu. Pagi tadi dah rasa tak nak datang dah. Dia ni ajak. Dia ajak. Ha, tengok wayang, tengok wayang. Bodoh betul tengok wayang. Akulah yang bodoh datang sini. Apa kau tak lari je? Dah tahu nak datang sini? Yelah, kata tengok wayang. Aku pening juga. Dia kata wah, tengok wayang pun... IK. Wayang IK? Wayang apa? Wayang IK? IK ni dia buat wayang, dia belum dia belum bertonton lagi. Oh, kau pun sibat juga. Kau pun nak tengok wayang, kau tumpas kaki lah. Kau memang tak ada duit ke nak tengok wayang sendiri? Boleh nak tumpas kaki pula. Dah, aku nak buat apa ni dengan kau ni? Tak payah buat apa. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Biar je. Pembangan aduh. Okay je. Dekat-dekat nak raya lah kau buat perangai. Aduh, masalah betul lah. Bulan 8 dah. Oh, dia okey kan? Dah lah, tak payah lah. Penat lah simpan-simpan ni. Bunuh lah. Kalau aku bunuh kan kau sesak nafas kat sana kan mati tiba-tiba lah. Aku ya, pula yang dia bersalah kan? Tak payah lah. Kau tahu tak aku nak kunci hati dia hari tu sampai masuk hospital dia. Kau tahu tak lepas rawatan kau? Kau nak kunci hati kau yang masuk hospital? Tak, aku kunci hati dia tak dapat sampai dia sesak nafas. Lepas tu dia masuk hospital perempuan ni. Akulah punya kerja tu. Oh, apa tak bagi tahu? Kenapa tak tahu datang? Kenapa tak tahu datang je? Tak, sebab masa tu kau bawa pergi hospital. Dia dapat asma. Datang sekali tengok pijatkan kunci kau tu, elok balik nafas je. Sebab aku tengok kalau macam mana kalau macam tak boleh juga, aku tak dapat kat perempuan ni. Kira dia aku bagi, dia tak dapat, aku tak dapat. Biarlah dia sakit. Oh, semua tak dapat lah. Tak dapat lah, puas hati aku. Mana kata kau tak adalah sayang sangat kat dia. Dah semua tak dapat pun bukan, tak boleh. Aku kalau boleh, biar aku seorang je dapat. Kalau tak dapat, biar dua-dua tak dapat. Biar dua-dua tak dapat. Mana kata degil jugalah ni. Aku senang je kalau degil. Aku bukan susah pun nak keluarkan kau ni. Cuma aku kesian kat kau ni. Aku dah ada twins. Nanti kesian kat twins kau. Tak peduli. Ha? Betul tak peduli? Betul tak peduli? Kalau macam tu aku kurung kau sampai minta maaf je lah. Malu. Datang nak kena minta maaf. Sampai perempuan ni call ke start, dia dah minta maaf. Baru aku lepaskan. Nak macam tu ke? Kau tahu tak? Hari tu dia dah unblock aku tau dekat WhatsApp sekejap. Dia dah unblock, dia dah left group. Tak, bukan. Dia block pula. Dia unblock aku, kau tahu tak? Dia unblock dah. Ya. Pasal... Ada sekejap dia unblock aku. Dia macam nak suruh aku WhatsApp dia. Tapi aku saja buat tak WhatsApp. Takkan kau tengok WhatsApp dia 24 jam kau tahu dia unblock dengan tak block pula? Takkan kau tengok je? Aku tahu. Dia punya status naik tu kira dia tak block aku. Oh, status dia naik. Masa tu status apa naik? Masa tu dia keluar makan dulu. Oh, dia tak cakap kau akan... Kecil aku. Perempuan ni tak cakap kau akan kenang, dikenang sampai bila-bila ke apa tak ada? Tak, dia tak, dia keluar makan. Itu bagi kau sakit hati lah namanya. Memanglah tu aku sakit hati tu. Aku hantar lagi-lagi. Perempuan ni pun yang unblock kau buat apa. Dah kata dah jangan up status lagi. Dah gambar-gambar tengah seronok-seronok. Aku bagi dia unblock. Aku bagi rasa. Unblock lah kejap. Tu aku yang suruh buat. Kau yang suruh buat? Ya. Lepas tu dia yang tersiksa. Lepas tu dia block sekejap je. Lepas tu dah tak dapat tengok dah. Tu yang lagi. Aku dah tak rindu balik kat dia. Aduh, tengok orang dia tengah makan dengan orang lain pun kau boleh jadi rindu eh. Yelah, rindulah lah. Aku tak nampak dia. Teruk juga penyakit rindu ni eh. Lagi teruk daripada jin masuk dalam badan tu punya. Rindu ni teruk punya eh. Walaupun sekejap pun jadi berguling-guling eh. Rindu yelah dia. Tak nampak-nampak rindu terisak-isak tu. Nampak. Habis kenapa tak buat lagi dia jadi unblock ni? Kau buatlah tiap-tiap hari buat unblock. Sekali boleh buat unblock, takkan besok lusa tak boleh buat unblock lah. Tak nak, aku tak nak kantor juga dekat bini aku. Kalau dia unblock, nanti aku mesej-mesej. Bini aku cek phone aku. Bini kau cek phone kau? Macam tu tak kental lah hidup kau. Bini cek telefon. Dia dah rasa-rasa dah macam aku ni ada orang lain. Allah. Sebelum ni dia tak fikir pun. Dia belajar juga aku ilmu rawatan, dia boleh rasa-rasa pula. Ha. Bini aku tu bodoh lah. Habis kalau bodoh takkan dia boleh rasa-rasa? Kalau dia bodoh dia tak ada tengok telefon ni. Alah, insting lah tu. Insting, perasaan. Oh.
Macam kau punya perasaan lah dia perlu unlock tu. Yelah. Insting-insting. Ya, ya. Aku bagi dia rasa. Mana nak belajar insting tu? Tak payah belajar. Dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Aku ingat nak belajar insting. Boleh rasa-rasa. Tak payah. Kau dah memang dah ada dah. Aku tak payah nak. Aku tak payah lah. Aku tiba-tiba dah ada. Tak. Aku tak belajar pun ilmu insting. Tak ada. Kau ada benda tu. Macam mana pula benda tu boleh masuk dalam badan aku lah. Aku tahu. Aku tak pernah belajar lagi insting-insting ni. Ada eh? Oh, baguslah kita tiba-tiba dah ada lah ni. Tak. Ha? Kau boleh baca orang. Bila masa aku baca-baca orang? Tak. Kau tengok orang, kau tahu orang tu macam mana. Hai, kau lagi dahsyat daripada aku tak tahu. Kau tak payah nak buat tak tahu. Hai, tak payah nak buat-buat bodoh lah depan aku. Aku pula yang kena ni. Aku tak tahu apa ni. Hai, kau ni kan lagi lama aku kurung ni kan. Dah sekarang ni macam mana ni? Dah tak mau cerita banyak lah. Aku sebab fikir dah nak puasa, nak raya sekejap lagi sekarang. Habis pula kau bagi duit raya kat orang jadi bodoh. Patut bagi RM1, tiba-tiba bagi RM50. Jahanam hidup kau ni kan? Aku jealous. Aku tak boleh jealous dengan orang. Sweet sangat. Aku benci lah. Jalan sana sini. Tengok dia bawa sana sini. Aku tak suka tu. Aku tak suka dengan laki ni. Kalau dia tak laki ni, perempuan ni memang suka berjalan. Dia berjalan seorang-seorang nanti. Memang dia suka berjalan. Nanti aku lah berjalan. Kau tak payah bawa jalan. Nanti bini kau kejar pakai panggang. Kau nak bawa jalan macam mana? Pandai macam mana? Kau belum apa-apa bini kau dah cek telefon. Belum bawa keluar jalan. Bini kau dah cek telefon. Kalau dah bawa pergi jalan, aku ingat telefon tu kau kena kemam sampai mati. Aku dah plan dah. Kira kalau dia berpisah dengan perempuan ni, kalau confirm je, aku lepaskan bini aku. Masa tu aku dah kahwin, aku bawa lah dia berjalan. Aku tak bawa berjalan macam dia ni dalam negara. Apa barang? Kau dah siap isi borang semua dah? Dah ambil dah kat Jabatan Agama isi borang semua siap-siap? Alah, benda online ni sekarang. Kau boleh isi borang. Oh, online ke? Aku dah tengok semua dah. Kau tak payah ajar aku. Kau dah kaji lah. Aku dah tengok semua dah. Tak payah ajar aku. Oh, dah online. Tinggal isi je lah. Aku tinggal nak isi. Betul juga online pula. Benda dah makin senang pula nak bercerai pakai online je sekarang ni. Isi je permohonan tu semua, hantar terus. Terus bercerai, habis cerita. Hai, kau tak kan talak. Kau tak kesian ke kat bini kau ni? Betul? Dah kalau kau pun tak kesian, aku pun tak perlu kesian kat kau lagi. Ya tak? Aku ni sebab fikir kesian ni sebab anak bini kau je. Tapi dah kalau kau pun tak kesian kat diorang, buat apa aku nak kesian kat diri kau? Elok je aku hidup kat tengah diorang. Betul? Kita test lagi sekali. 1 tahun. Kau beragak lah. 1 tahun. Tadi kau cakap kau elok je, tak ada apa-apa. Aku lama tu. Oh, lah setahun apa lama kalau kau buat kau kerja. Kau bilang aku hajar kau ni. Tadi kau cakap kau elok, aku cakap setahun. Kau dah mengelupu. Kata macam tak ada apa-apa. Lepas tu cakap setahun kau mengelupu. Kau cakap dia peringkat setahun. Sebulan, 3 bulan. Kau tak nak tanam tu apa? Simpan setahun terus. Kau berkelakuan baik lah. Boleh keluar awal. Zaman sekarang ni curi duit berbilion-bilion pun kelakuan baik. Boleh keluar awal. Takkan macam ni kau tak boleh kelakuan baik. Kau duduk dalam tu berkelakuan baik. Nanti ada yang sampai kat aku. Ni elok dah ni encik. Boleh keluarkan awal. Aku keluarkan awal. Aku pula nak cakap dengan kau macam tu. Ada askar aku bagi tahu dalam mimpi ke apa ke dia bagi tahu. Ni dah okey dah ni. Dah okey dah insaf. Kau mimpi kau letak kepala pun hilang terus. Mimpi apa? Bila aku letak kepala kau tahu. Aku kepala pun tak sempat letak lagi tau. Telefon dah berbunyi. Aku sampai kadang-kadang nak empas telefon kau tak tahu. Boleh? Sibuk lagi. Setahun. Dia ada dua. Setahun ataupun kau sampai datang minta maaf. Tapi kau tak datang minta maaf sorang-sorang dengan aku kedatangan bini kau sekali. Hai! Kata lelaki hebat. Bini aku tak ada kena-mengena hari ni. Tak. Aku dengan dia. Bawa sekali lah pegang tangan. Sweet-sweet bawa sekali. Buat apa nak sweet? Aku nak perempuan ni nak tunjuk sweet buat apa? Tak lah. Kalau tak aku tak lepaskan lah. Habis kau nak aku runding? Kau nak runding macam mana dengan aku? Macam yang aku cakap tadi lah. Macam mana? Tak boleh sibuk hal aku dengan diorang ni. Tak boleh. Kau dah masuk mahkamah ni kena bagi kata putus. Kata putus ni nak kena satu je. Rundingan dia setahun. Ataupun kau kena bawa bini kau datang kat dewan ni minta maaf. Baru aku bebaskan. Mana kata tak sampai setahun. Kalau lagi cepat kau minta maaf, lagi cepat kau boleh keluar. Hari raya. Sebulan lebih je. Kau ni main sentimen raya ni apa hal? Tak, air-air kau buat-buat lah. Datang dengan bini kau, datang minta maaf ke apa benda, terisak-isak macam tadi. Minta maaf lah apa dia aku dah buat kat kau. Boleh? Tak adalah kau kena simpan sampai setahun. Ini peluang. Kebetulan lah,
Kau masuk pula dekat-dekat nak raya pula. Kau percaya ke dengan aku? Siapa? Kau percaya ke kalau kau lepaskan aku sekarang? Aku tak lepas, aku nak simpan. Siapa cakap nak lepaskan kau? Aku kau tak cakap. Kau kata kau kesian dengan aku. Aku kesian dengan kau, aku simpan kau dalam almari. Kau kata fikir raya kau nak lepaskan aku, lepaslah. Raya tu kau kena datang minta maaf. Perempuan ni telefon aku, Ustaz, dia dah minta maaf, baru aku lepaskan. Macam mana aku nak telefon? Dia blok aku. Kau dia blokkan lah tak kau. Perempuan ni akan telefon aku lah, bodoh. Nanti kan laki dia telefon aku, Ustaz, dia datang minta maaf ni, Ustaz. Ah, aku lepaskan lah. Okey. Hey, susah lah dengan kau ni aku nak fikir. Apa susah? Setahun, lagi parah. Hey. Kalau kata kau datang minta maaf, mungkin hari raya kau boleh jumpa, sebulan dah terbebas. Dua-dua apa aku tak nak lah. Habis apa yang kau nak? Sekarang ni kau yang mahkamah ke aku yang mahkamah? Aku nak dengar cakap kau pula, balik cantik muka kau. Aku nak dia apa? Apa hal korang halang aku? Apa masalah korang halang aku? Masalah kau guna benda yang bercanggah dengan agama, tak boleh? Mana ada? Mana ada? Habis yang sekarang ni ada apa? Aku cuma nak dia. Sebab tu aku munculkan diri, aku nak dia. Cuma munculkan diri dengan kau ada kat dalam badan dia? Ha? Kau pakai kitab mana yang boleh buat macam ni? Dah aku nak jumpa depan-depan tak boleh. Macam ni lah aku buat. Dah tak boleh lah, dia dah kahwin. Payah sangat. Memang payah lah. Sebab dia orang sweet tau. Pasangan yang sweet. Kau ni sakit lah telinga aku. Apa sakit pula dah berdemam betul? Sweet. Aku ni. Aku pun tak tahu dia orang sweet. Yang cakap sweet tu kau. Kau yang bagi information dengan aku. Kau ulang balik kenapa? Aku ingatkan kau balik. Dia pasangan sweet. Memang payah nak bercerai. Kau yang bagi tahu. Aku tak tahu pun. Aku dah tahu dia sweet. Sudahlah ulang. Dah kau dah tahu dia sweet. Yang kau bagi tahu aku buat apa? Makan lain betul lah kau. Bukan makan lain. Dah kau yang bagi tahu. Aku ulang balik lah. Benda sweet. Kau kena penendang aku juga ni kan. Mana sampai kaki kau penendang pendek? Kaki kau guna perempuan ni, kaki ni tak sampai nak penendang. Macam mana kau tahu aku pendek? Aku tak tahu kau pendek, aku tengok kaki perempuan ni. Pendek, tak sampai tu nak tendang. Kau pun pendek juga. Ada hati kau nak tendang orang. Ada orang pendek. Hey, masalah juga yang pendek-pendek ni. Tak padan dengan pendek, nak tendang orang je kerjanya. Aku handsome daripada dia. Tak apalah, aku tahulah aku handsome, tak ada masalah. Kalau handsome pun hati kau macam ni pun tak guna juga. Apa salah kau? Kepala tailing. Laki dia pun dah gelak dah. Dia pun dah ukur kaki siapa lagi panjang. Aku takut kaki dia sampai dulu. Apa? Kemam. Dia kemam dia sakit hati. Pendek, putih, gemuk. Pendek, putih, gemuk. Package. Gemuk sebab aku dah pencin. Dah pencin pun gemuk. Dah tak buat apa-apa. Kau boleh lah belagak. Dia boleh lah belagak. Dia dah rasa pergi. Yelah tak apalah, dia belagak-belagak tak belagak macam tu jugalah. Akulah kalau dia pencin pun sama je, berdebah dia punya gemuk. Dia automatik gemuk lepas habis pencin? Yelah, dah tak exercise. Cakap. Okeylah, aku dah pencin dah tu gemuk tu. Awal pula aku pencin ni. Okey, sekarang nak macam mana ni? Hey. Dah senang je, dengan aku ni senang nak buat rundingan. Aku tak boleh nak pilih lah. Setahun atau masa raya datang minta maaf? Itu saja. Selagi tak minta maaf, selagi tu aku takkan keluarkan kau. Macam mana lah, aku tak tahu. Buat-buat terlanggar kereta di belakang ke apa ke, aku tak tahulah. Pandai-pandai kau lah. Aku tahu hari tu dia nampak aku. Dia nampak kau? Bila dia nampak kau? Masa hari merdeka tu. Hari merdeka. Aku juga tak pandang, aku tahu. Aku nampak perempuan ni. Kau nampak? Lawa lagi dia. Lawa lagi? Dalam merdeka beribu-ibu orang pun kau boleh nampak lagi perempuan ni? Itulah, tak sangka. Tu aku cakap jodoh, dekat pun jodoh nampak tak? Kepala otak kau. Dalam beribu orang dekat dataran Putrajaya tu, nampak tak Tuhan jodohkan kita orang macam dia dekat? Itu bukan jodoh tu, bodoh nama dia. Cuma aku tak boleh nak buat apa sebab bini aku yang gemuk tu dekat situ. Tak jodoh lah. Kebetulan pula bini kau yang gemuk ada dekat situ. Tak ada kalau aku pergi dengan member-member aku kan. Aku tak peduli dia ni. Aku sembang je dengan bini dia ni. Lelaki tak jodoh lah bini kau ada dekat situ menghalang pemandangan pula. Tu yang buat aku rindu nampak. Bini kau nampak tak dia? Bini kau nampak tak dia? Tak nampak. Bini kau tahu tak pasal hubungan ni? Tak yang tahu. Kau suka kat dia? Tak tahu? Aku pandai simpan lah. Kau tak simpan gambar dekat dalam dompet ke apa, tak ada? Tak ada. Pandai kau cover line eh? Pandailah aku masuk dalam mana-mana drive. Drive. Ada drive pula. Simpan dalam drive. Habis kalau nak tengok, nak tengok dia kena buka balik laptop lah. Tak yalah, dalam handphone lah. Handphone lah drive.
Yelah, aku tak bersara lagi. Aku tak belajar lah part-part nak simpan dalam drive-drive ni. Aku pun tak pernah pula masuk dalam drive. File gambar dia daripada aku kenal dia. Sampai lah yang aku tahu gambar dia latest tu je lah. Oh, macam tu. Nampak dia depan-depan lah lawanya dia. Lawa je dia? Aku dah tak lawa. Perut muka lebih. Tak jaga penampilan. Letak asam keping lah. Bagi masuk balik ke dalam. Aduh. Asam keping bukan banyak sangat pakai modal. Kau ingat dia nak dengar aku cakap aku? Kalau dia tak dengar tu, kau ikatkan dekat gating. Kau yang letak asam keping tu. Biar duduk diam-diam. Dia jauh betul lawa daripada bini aku. Jauh betul lah. Betul, jauh betul. Bayang aku betul dah jauh. Sungguh dah bini aku bersiap elok-elok. Dia kata tak payahlah dah dana. Tapi kalau dia tak lawan, kau tak bawa pergi dataran Putrajaya tu. Terpaksa lah anak nak tengok. Oh, kau bawa anak je lah. Bini dah tak cantik. Asyik pun nak ikut. Oh, nak ikut juga. Tak iya juga kan. Yelah, kuasa masih di tangan bini lagi lah. Ya, baik-baik. Masih di tangan bini ya. Tak boleh buat apa lagi ya. Aduh, dah gerebeh pula. Macam mana pula nak bagi okey pula. Aku cakap, bini-bini ni tolong nak jaga penampilan sikit bagi selera. Selera eh? Sebab tu aku dah tak suka dengan bini aku. Tak berselera aku tengok. Aduh, tak berselera pula. Ha, perempuan ni sampai sekarang cantik. Macam mana aku nak buat ni eh? Kau lah yang tak kena jaga. Kau aku jaga elok je. Bukan kau ke yang dia jaga? Dia jaga kau. Yalah, dia lelaki bini dia jagalah. Lelaki bini dia apa masalah kau? Maksudnya bini kau jaga kau, kau tak jaga bini kau. Ha? Kau lah yang teruk. Kau lah tolong ulikan asam jawa kat perut dia. Kau nak bagi dia cantik. Kalau dah tahu dia malas, kali pertama kau uli, kali kedua kau ulikan, kali ketiga dia kau uli. Nanti dia dengarlah. Macam perempuan ni bagus. Kau tengok. Apa dia? Dia bagus, dia dengar cakap. Kau tengok dia dengar laki, dia pun dengar cakap. Bagus, baik. Sebab itu jodoh dia orang. Ha, tu aku benci, aku dengki. Aku nak dia. Tak boleh lah jadi. Kau punya keputusan kau minta ni macam tak kuat lah untuk memberikan dia pada kau. Kau bagi alasan sebab perut gerebe je. Tak kuat lah benda tu, alasan tu tak kukuh untuk dia orang bercerai. Aku ingatkan bini kau teruk sangat lah. Masalah perut je. Kau pun perut bukan sempurna sangat. Memanglah. Ha, dah tu. Tapi teruk sangat lah bini aku tu. Pakaian tak jaga, tudung tak pejam jaga. Pejam mata sudahlah, tutup lampu. Alah. Tak sama lah feel dia. Apa pula tak sama pula, kau bayangkanlah siapa-siapa ke tutup je lampu tu. Macam lugong pegang, kau tahu tak? Tak suka aku. Apa pasal lah kau pegang dia macam lugong pula? Gelilah. Kau bagilah bini kau duit, pergi gym. Ah, pergi kau gym ke, zumba ke. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Elok lah. Hei, menyapuk je kerja kau ni. Kau bila dah tak nak bini kau cakap macam dugong kan. Kau hajar kau ni kan. Sebab bini daripada mula aku tak nak. Kan aku cakap aku terpaksa kahwin je. Terpaksa. Mana ada perkahwin. Benda dah terlajak. Dah masuk meminang semua. Dah terpaksa kahwin. Masa tu tutuplah pintu rumah pun kalau kau tak nak sangat. Ini kau buka juga pintu rumah bagi dia masuk. Tak adalah kata terlajak pun. Baru meminang. Ambil barang-barang meminang tu cakaplah tak jadilah, tak berkenan lah. Kan boleh? Boleh, nak kena jaga air muka. Air muka. Bapak dia datuk, bapak dia pasal lah. Kau nak kahwin dengan mak mertua kau ke nak kahwin dengan dia? Tak melibatkan keluarga. Jadi aku terpaksa lah. Jadi aku dah start dalam hubungan tu sampai sekarang. Aku nak cakap aku tak berani. Takkanlah bapak dia datuk perut anak dia macam dugong. Kau pun biar betul. Takkan bapak dia tak bagi duit. Kau mina perut dah macam dugong ni, bagilah betul sikit. Mak dia datuk tu rajin tak exercise. Dia tu yang pemalas. Mak dia siap cycling sana sini. Dia tu yang pemalas. Bapaknya pun belilah basikal yang ada dua orang, beli kayu. Aku dah bagi dah, tak nak, pemalas. Pemalas kan? Balik kerja baring. Anak aku urus. Penatlah tu, nak macam mana. Dah, dua permintaan, cepat. Dua je sekarang ni, cepat. Aku minta maaf pun. Minta maaf siapa? Kalau aku minta maaf dengan diorang, aku jumpa perempuan ni balik, nanti kan aku jatuh cinta lagi depan-depan. Kau datang jumpa diorang pakai spek mata hitam. Betul-betul hitam, tak nampak apa. Aku tak boleh tengok dia depan-depan. Habis kalau takkanlah kau nak minta maaf berundur ke belakang pula. Memang kena berdepan lah. Tak boleh. Nanti aku tengok dia ke depan-depan, aku terbayang muka dia. Tengok macam ni lah jadi dia. Aku nampak dia sekejap je. Hari tu dekat dataran Putrajaya tu. Sekejap je aku nampak dia. Kau tengok aku jadi macam mana sekarang? Jadi macam mana? Aku sayang dia lagi lah. Lagi kuat aku sayang. Aku ingatkan dia dah tak cantik.
Cantik, cantik, cantik lagi, cantik lagi. Jangan kau. Memanglah dia tak cantik. Dia tak bersiap sangat nak pergi jumpa kau ni. Iyalah, dia bukan nak pergi jumpa orang kau, rumah kahwin. Itulah aku cakap. Kau iyalah, aku tak cakap apa-apa pun dah. Dia bukan nak. Kalau dia pergi jumpa kahwin, kenalah bersiap. Hey. Ini pun kira dah siap lah ni. Ha. Aku tengok. Dia jumpa kau pun kira dah bersiap macam ni. Bini aku. Ha. Ay, teruk. Mana-mana pun nak pergi baju pelawar. Bodoh. Dah itu je muat. Itu je muat. Habis nak macam mana? Tapi kalau orang perempuan badan berisi, maknanya kata suami sayang. Dia bukan berisi, dia gemuk. Macam ni tak apalah, aku suka. Oh, macam ni tak apa. Gemuk dengan berisi apa beza dia? Berisi tu dia berisi sikit je, gemuk tu gemuklah, perut menggelebes, semua habis gelebes. Oh, tu gemuk. Nak pakai seluar jin pun tak muat. Mengah-mengah nak pakai. Susah nak masuk seluar jin tu. Hei. Tak ya, susah juga eh. Susah juga kehidupan gemuk ni punya eh. Baik, faham. Okey dah, macam mana kita? Dua permintaan tu je? Kau kalau nak simpan aku, jangan simpan lama. 3 bulan je. Tak boleh. Setahun. 3 bulan je. Aku lagi sanggup kau simpan aku daripada aku tak maaf kat dia. Tapi tak kisahlah, terpulang pada kau lah. Setahun. 3 bulan tak ada. Dia tak ada 3 bulan. Sini 1 bulan, kau setahun. Kau cakap ada 3 bulan kan? Setahun, sebulan, 3 bulan, setahun. Mana boleh macam tu? 3 bulan? 3 bulan cukup lah. 3 bulan macam tak berapa best. Biar setahun lah terus. Mana boleh? Setahun tahun depan boleh raya. Ngam-ngam dah tu. Kalau 3 bulan tak raya. Kau tak payah cakap lah. Aku sekarang berunding dengan dia, bukan kau. Nampak gaya suami ni macam tak nak bagi kau raya terus ni. aku tak tahulah dia cakap macam tu. Kau duduk diam di situ. Sengih je, tak payah cakap. 2 je permintaan dia. Setahun ataupun waktu raya ke waktu bila ke datang minta maaf balik. Dia orang call aku, dia cakap dah minta maaf apa semua, aku lepaskan. Itu je. Kalau tak ni kau tak nak bertaubat sampai bila-bila ni. Payah kau ni. Memanglah benda haram dah masuk badan aku. Kau ingat senang je nak taubat. Arak tu belum minuman aku je. Apa masalahnya? Dah keluar dah je tahi dah. Sebab tu lah aku macam ni. Hati aku dah hitam dah. Aku tak peduli lah. Kalau minum arak je hati hitam? Kau kena check kat hospital lah. Jadi ramai lah orang hati hitam je tu. Aku tak peduli. Kau simpan lah, malah. Betul eh? 2 tahun lah kalau macam tu. Dah kalau dah kata macam... kau melampau ni! Dah kau kata simpan-simpan lah. Aku simpan je lah 2 tahun. Dah 2 tahun pula. Tadi setahun. Setahun ataupun... aku dah deal dengan kau kan 3 bulan. Tak ada. 3 bulan tak boleh. 3 bulan tak boleh. Sebab dekat-dekat Ramadan ni, kena simpan setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina inna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Alah setahun je. Tak lama lah. 3 bulan lah. Tak boleh. Apa wee-wee pula 3 bulan kau buat aku macam kau kawan kau je wee-wee pula. Tak ada 3 bulan. Apa wee-wee pula kau kat sini? 3 bulan tak ada, setahun. Mana kata tahun 2000 ni 24, 2025. Belum masuk bulan 3 pun 2024 ni. Kau nak kau nak simpan aku setahun. Dah masuk bulan 3 dah. 3 2025 baru keluar. Tapi kalau kau rasa dah tak selesa ke apa, nanti kau jumpalah dengan diorang minta maaf. Lepas tu aku lepas. Boleh jumpa lah. Kau dah jadi blur-blur, jadi bodoh. Kau mesti tengok YouTube aku punya. Kau pergi jumpa, minta maaf je, aku lepaskan. Maksudnya dalam blur-blur tu aku boleh lagi? Boleh, minta maaf. Maksudnya lepas kalau aku blur-blur, kalau dalam setahun tu aku minta maaf, diorang call kau lepaskan aku lah. Aku lepaskan lah. Kau dapatlah balik diri kau yang asal. Iyalah tu. Aku bukan simpan roh kau gila. Aku simpan sukumang kau je. Okay, 2 tahun. Weh, tak nak. Setahun? 3 bulan lah. 3 bulan tak boleh. 3 bulan tak boleh. Ni kek berat ni. Ini mana dia berat? Kek berat lah ni. Orang pasangan sweet kau kacau-kacau. Weh, aku bukan buat dia mati kot. Tak buat dia mati pun. Memang, tapi hari-hari dia minta cerai. Hari-hari kot 5 minit sekali minta cerai. Kau gila mana kau. Ada? Rimas kot. 5 minit sekali cerai. Dia tengok jam, dah masuk 5 minit. Minta cerai lagi. Habis nak... Makan suplemen macam-macam, tak mengandung-gandung juga. Makan suplemen. Kau yang punca. Masalah tu kau, bukan dia. Masalah tu daripada kau. Doktor suruh makan suplemen. Peluru kau tu yang tak bagus. Ya, dah makan suplemen dah elok dah. Kau yang punca je. Kau makan peluru dia. Lepas tu kau
cakap kat semua orang perempuan ni yang masalah. Kau tu yang masalah. Masing-masing tak cakap macam tu pun. Masing-masing kena jaga peluru masing-masing. Masa berjuang jangan bergaduh. Aku malas ni. Tak, aku bagi tahu peluru perlu dijaga masing-masing. Waktu berjuang kena bekerjasama. Jangan seorang je berpeluh, seorang lagi tak berpeluh. Nanti peluru tu tak ada function. Faham? Jangan malas-malas. Perjuangan perlu diteruskan. Kau cakap dengan dia. Dah, aku bagi tahu dua-dua sekali. Aku masih meneruskan perjuangan. Teruskan perjuangan. Kau tak payah. Kau tak payah sibuk. Dia orang dua je. Aku meneruskan perjuangan aku. Kau bayangkan perempuan ni lah. Yelah, kau bayangkan perempuan ni nak buat apa. Nanya kat bini kau, bayangkan perempuan lain. Tak seling. Aku menggelebi. Dah, last kali aku tanya, setahun atau lepas ni. Yelah, minta maaf lah dengan orang. Bukan sekarang. Kau sendiri kena pergi jumpa. Yelah. Okay, selagi mana kau tak minta maaf, selagi tu aku tak lepaskan kau. Boleh? Ini aku letak kau yang paling atas sekali tu. Tu, dekat tanduk hantu ke atas tu banyak tu. Aku tak letak kau dalam almari. Sebab kau kes special aku letak kat atas sekali. Aku letak kat situ. Tak kacau lah. Dia tak kacau orang lain. Ya lah kau. Ya, kata aku letak. Kau cakap je kan. Lepas tu nanti kau simpan juga aku. Sebab kau tahu. Tak ada. Sebab kau bukan aku nak kurung sampai bila-bila. Kau cepat minta maaf je aku lepaskan lah. Settle. Kau tahu kan aku susah nak minta maaf. Manalah aku kenal kau gila. Aku kenal kau pun tak boleh tahu pula kau susah minta maaf tak minta maaf. Kau dah kurung aku sebelum ni. Aku pernah dulu kes askar dulu kan. Sampai minta maaf. Aku lepaskan. Kisah benar tu. Dia minta maaf cepat. Cepat aku lepaskan. Elok je. Sekarang tak kacau. Ni pun askar juga. Askar juga. Dulu dia buat je bini orang tu gila-gila. Aku kurung terus. Sekali suami dia call. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah lah dia datang minta maaf apa-apa. Aku lepaskan lah. Elok terus. Tak ada dah buat-buat. Cerita ni. Ni kisah benar. Apalah buat cerita pula. Tapi kau nak buat satu ke kat aku? Yelah. Selagi kau tak minta maaf, tak adalah kau lepas. Ya, tak payah datang minta maaf. Tak tahu macam mana jumpa kau. Kau belasah kau kan. Aku jumpa kau, aku memang minta maaf juga. Tapi aku nak perempuan ni. Tak boleh lah, itu bukan mana minta maaf. Itu minta maut nama dia. Itu bukan minta maaf. Kau takkan tak tahu beza minta maaf dengan minta maut. Okey, aku dah minta maaf. Dah minta maaf, maafkan aku. Bagilah aku dekat perempuan ni. Tak boleh. Minta maaf tu mana kata kau taubat dah tak buat lagi lah. Apa yang payahnya? Perempuan pun satu hal. Kenapa datang sini lagi? Dia tak datang sini pun nak... Dia tak sayang kat engkau lah. Kalau dia tak datang sini pun dia pergi tempat lain berubat pun sama juga. Ya. Kau kena lagi. Aku dah bagi dia kusut dah fikiran dia. Muka pun aku bagi tak lawa bagi laki dia tengok. Elok je aku tengok. Yelah. Cepat. Yelah aku minta maaf lah nanti aku datang. Aku minta maaf. Kau datang minta maaf eh? Secepat yang mungkin. Boleh? Okay, sekarang apa yang kau buat kat badan dia semua ambil balik. Kat mana pula? Apa yang kau buat? Tadi kau kata buat kat muka dia bagi tak lawa, bagi lawa baliklah. Aku kena kena buat. Habis takkanlah, takkan aku nak panggil jiran kau pula yang buat. Hei lah. Satu lawa, muka, dekat hati tu pun ada sikit tu buang. Alah, nampak pula. Dekat lutut ada buat apa-apa ke? Tak ada. Dia mengadu sakit lutut, sakit lutut. Susah juga. Dah bagi pencen, dah bagi duduk rumah diam-diam. Tak ada kerja pula. Gi kacau habis bini orang. Yelah, aku tak rasa kebahagiaan. Aku tak macam suami lain, kau faham tak? Aku tak boleh nak buat keputusan dalam rumah tangga aku. Aku nak rasa buat keputusan. Macam mana nak rasa kebahagiaan tu? Kebahagiaan tu aku nak rasa macam suami-suami lain. Yang orang kata... Kau tengok suami siapa yang rasa kebahagiaan tu? Bukan. Yelah. Kita ni lelaki. Boleh buat keputusan sendiri. Boleh buat keputusan untuk keluarga. Ni tak. Semua keputusan aku nak kena dengar cakap bini aku. Itu dah mahu kau takut bini kalau kau tak boleh bagi keputusan. Bukan. Masalahnya dia kerja pasal dengan aku. Habis kau tak bagi keputusan? Dah. Kau nak dengar. Tak dengar mana kata tu kau takut bini. Aku kalau cakap kami ni aku buat macam ni. Tengok dia buat. Baik bang. Buat macam ni. Dia kena ada, itulah kita lelaki kena ada satu keputusan muktamad. Macam mana aku nak buat? Bila aku nak buat je dia bagi tahu dekat bapak dia.
Bagi tahu kat bapak dia. Eh, kau blok je lah bapak dia. Bapak betul aku pun nak suruh blok. Kau blok lah bapak dia dah. Bapak dia tak boleh call kau. Habis cerita. Apa pula bapak betul dah sibuk pula. Sikit-sikit daddy semua. Dia kalau kacau je, dia kau marah bini kau, dia call bapak dia, kau blok je. Habis cerita. Daddy pun sibuk pula, nak call pula. Itu susahlah kahwin dengan anak perempuan tunggal ni. Oh, tunggal. Yang lain tu semua adik-adik lelaki, susahlah. Susah juga macam ni eh. Nak. Daddy. Yelah, aku dapat bayangkan kau tak bahagia ni kalau macam ni. Memang aku tak bahagialah. Patutnya kau kena kahwin dengan mak mertua kau, kau rasa berbahagia. Baru daddy kau berana pula. Anak-anak muka dah serupa dengan... Taklah kan. Dah halang-halang daddy duk campur-campur tangan sangat, kahwin terus dengan mak mertua. Baru daddy pula beroyan-royan pula. Tak beragak pun ni. Tak, bukan tak beragak lah. Daddy tak payah masuk campur lah rumah tangga orang. Susah juga jadi lelaki ni eh. Sikit-sikit daddy. Anak rumah tu. Rumah daddy bagi. Kereta daddy bagi. Untunglah. Daddy lah untung ni tu. Sebab tu lah aku tak untung. Boleh buat keputusan. Untung ada daddy. Besok aku dah jumpa daddy jugalah kalau jadi. Dapat kereta lagi sebiji ke apa. Memang ke apa. Aku suka dapat Mini Cooper. Dapat kondo. Memang aku suka. Dapat keputusan aku tak boleh buat. Macam tu punya daddy dapat Mini Cooper je. Apa tak minta kereta besar sikit? Okey lah tu Mini Cooper Country tu. Oh, Mini Cooper Country. Daddy bagi Mini Cooper Country. Yelah. Oh, baik. Oh, rumah kondo? Rumah kondo. Oh, rumah kondo lagi. Apa lagi kau dekat nak? Dekat je lah rumah aku ni. Kat Wangsa Maju je. Wangsa Maju? Dekat je dengan aku? Weh, lagi seram ni. Aku pernah jumpa bertemu dengan kau. Kau pernah bertemu dengan aku? Nah. Bila kau bertemu dengan aku? Kat mana kau temu aku? Shopping mall. Shopping mall? Ya. Kau dengan kau punya tiger. Dengan tiger aku? Kat shopping mall tu? Ya. Apa kau tak tegur? Takkan aku nak tegur kantoi lah. Kau kan aku dah cakap kau boleh baju. Bukan aku kenal kau ke tegur ambil gambar ke apa ke? Aku tak boleh. Ha? Tak boleh lah. Nanti kau tahu aku ada buat-buat ilmu macam-macam. Oh, kantoi lah. Macam tu pula. Kau dah boleh tengok orang. Tengok apa? Apa yang aku boleh tengok? Kau tengok. Aku terbawah kantoi lah. Aku tengok. Aku kalau tahu orang tu dah ilmu pun aku tak cakap apa. Aku diam je. Pasal lah aku. Mengelak. Takkan aku nak buat live pula? Weh tu semua tengok ni orang ni ada ilmu. Takkan aku nak buat macam tu? Bodoh lah kau ni. Eh tak boleh. Aku tak boleh bertemu dengan kau. Panas. Aku panas. Oh panas. Panas pula. Boleh. Kali tu je aku nampak kau pun. Kena cari Mini Cooper lah ni eh. Saya nak jumpa dengan daddy jugalah kalau macam tu. Untung-untung dapat Mini Cooper tak country pun tak apa. Kau ambil lah bini aku tu, aku tak nak lah. Hai, aku pula nak kena ambil bini kau. Dan kau kata kau nak Mini Cooper, ambil semua, ambil. Oh, kalau nakkan Mini Cooper nak kena ambil bini sekali? Ambil lah. Kalau macam tu tak daddy. Kalau macam tu tak payahlah, tak dapat daddy pun tak apa. Kau simpan je lah daddy kau tu. Tak je kat daddy je. Semua dapat. Okey lah tu. Semua dah dapat. Nak apa lagi? Masalahnya. Memanglah semua dapat. Tapi aku ni tak ada kuasa dalam keluarga aku. Pasal tu lah kalau kita nak kahwin ni. Biar kita ada berada kat atas. Jangan kita berada kat bawah. Nanti kita dikitai-kitai kan. Yelah kan kau cakap aku macam lipas. Kau hajar kau. Kita kena berada kat atas. Kita tak boleh ada kat bawah. Biar kita lebih sikit daripada perempuan tak apa. Jangan kita duk ikut je. Memang kau kena kitai lah. Bahaya kau tahu tak? Ini masalah mana kata kau ni lebih tekanan dengan daddy kau ni. Memanglah masuk campur urusan rumah tangga aku. Kalau macam tu nanti masa minta maaf bawa daddy sekali lah. Alah, nak kena bawa satu keluarga ke? Kau nak kenduri ke? Tak dia lah. Dah semua je kau tanya, kena tanya daddy. Nak pergi mengadak daddy? Jadi kau saya daddy macam tu. Daddy, saya ada sihirkan perempuan ni daddy. Minta tolonglah daddy kalau boleh ikut sekali nak bagi sepatah dua kata. Taklah dah tu. Cuba minta tolongkan daddy. Tak beritahu aku sihir orang pula. Habis sebelum mati kau kena tanggungjawab benda ni. Tak boleh main-main. Sihir-sihir ni dipertanggungjawabkan nanti ke akhirat. Mini Cooper kau tak boleh bawa sekali ke akhirat. Daddy pun tak ikut. Bini kau pun tak ikut. Kena kat padang mahsyar nanti berlari-lari semua nak selamatkan diri. Siap-siap bini kau pijak kau nanti nak selamatkan diri dia. Itu jam mana ada kekasih sayang, mana ada kebahagiaan. Yang kau sayang bagi nak gila tu silap-silap dia pijak kau kat padang mahsyar nak selamatkan diri dia. Aku jangan-jangan nak keluar tazkirah macam ni. Masa tu tak boleh.
Jangan sayangkan manusia sampai macam ni teruk nak buat orang sampai macam ni nak buat apa. Ha, terdiam. Diam, baru berfikir kau ingat kau punya Mini Cooper kau besar sangat. Pakai Mini Cooper pun tak bahagia juga. Memang tak bahagia, Mini Cooper kecil. Suasana dalam tu rimas. Suruh daddy beli kereta besar sikit. Aku bukan macam tu. Ha? Dia, bukan aku yang minta lah. Bini aku yang minta kat daddy dia. Kau tak minta? Menantu yang baik kau dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Kau tumpang je lah, tumpang. Aku tumpang kesenangan keluarga tumpang dia orang. Kau tak minta apa-apa? Tak ada lah. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Sebab kebanyakan ni aku jumpa ni kadang-kadang bukan harta dia pun. Dia nak juga sampai desi orang. Ha, kau okey lah tak minta harta daddy eh. Baik-baik tak minta harta daddy eh. Alhamdulillah, syukur. Kau nampak tadi ada tak satu jin kat luar tu tak nampak apa-apa? Kat depan ni? Ah, kat depan tu. Nampak apa? Teruk tak dia? Tak teruk mana lah? Tak. Sepak-sepak je dia keluar lah. Alhamdulillah, tak boleh balik awal. Aku tak kuat, aku tidur je. Tidur je? Jin dia? Aku lebih risaukan jin yang tidur daripada jin yang bersilat, kau tahu tak? Aku pun tak bersilat. Hei! Kau punya silambam tadi kat depan ni, kau cakap tak bersilat. Kau tengok yang mula-mula tadi. Bukan main mengaung-gaung kat bawah lah. Menjerit-jerit macam macam nak kena bunuh. Naik atas elok je diam. Oh, dia kat luar tu dia tidur je. Apa masalah je jin tu tidur je? Dia tidur je lah. Kau tak panggil jin-jin lain sembang ke dia? Tak. Aman, tak suka lah. Tak suka campur. Campur urusan orang lah. Bagus lah. Yelah, kau nak campur urusan orang pun tak guna juga. Kau dengan daddy kau pun tak lepas lagi. Eh, sebutlah nama orang tua tu. Sikit-sikit, ya, daddy back in. Ya, daddy transfer. Daddy transfer. Apa okay. Gunanya aku ni, suami dia? Okay, dah cun dah. Dah cantik dah. Dah ramai cantik dah. Okay, dah cun dah. Ambil kat hati dia sikit. Aku telefon daddy kan. Ambil sekarang. Kau jangan macam-macam. Ambil kat hati sekarang. Tak payahlah. Ni aku dah bersihkan cukup. Bersih tak boleh. Hati-hati penting juga. Ha. Daripada mata turun ke hati. Kalau dah hati terkunci, takkan dia naik balik ke mata, turun air mata. Faham tak? Daripada mata dah turun ke hati. Kalau hati dah terkunci, benda tu naik balik, turun air mata. Tak jadi apa. Ni kan, baik aku buat. Ah, aku baik buat kerja. Sebelum aku telefon, sebelum aku telefon daddy kau. Jadi makin cantik, kan? Ha, ni tempat facial lah. Kau ingat apa? Yang buruk datang tiba jadi cantik. Ah, ini semua kira ni kau ingat apa? Ingat buang-buang saja. Dia package sekali fashion muka. Kau panggil cantik nanti. Kan ada lelaki lain murat dia pula. Kalau dah hati dia dah terbuka, tidak ada siapa yang mengunci, insya-Allah dia akan jaga suami dia dengan baik. Tapi kalau ada musibat macam kau ni, kunci hati dia, memanglah jadi macam tu. Faham? Ha. Sakitlah nak buang kat sini. Habis nak buat macam mana? Memang kat situ je kerja korang. Nakkan orang apa, kuncinya hatilah apalah. Baik kau buat, jadi aku nak kena letak, check lagi kena letak limau apa kan kau. Mau gelupur korang. Ih, sakitlah. Cucuk, daddy. Tolong daddy. Ha, cakap-cakap itu. Daddy. Aku patut buat bini aku untuk benci kat aku. Senang. Ha, aku baru dah cakap. Baru terfikirlah. Ba, kau buat kau kena buat bini kau bencikan kau. Buat kat bini aku biar dia benci kat aku. Ha. Aku dah relax-relax sorang-sorang. Aku buat kat dia pula. Betullah tu. Betullah tu. Kau tak tersalah ni. Aku silap step. Patutnya kau bagi bini kau benci, kan? Bercerai, kau dah solo dah single sorang-sorang. Barulah kau senang nak proses benda lain. Lagi. Bagi lah, muka muntah. Dia tak muntah, muntah. Muntah. Bagi. Bagi dia buang. Mana nak cari suami nampak? Bini muntah, dia sarungkan bekas. Mana nak cari macam tu? Ingat senang. Ish. Jangan ish. Kau telefon daddy kan?
Lagi. Hey, ada lagi ke? Ada lagi. Aku kat sini pun boleh nampak. Kau bapa tak tahu. Nampak tu. Kasih jauh, sayang. Jauh. Orang tu dah tolong kau jauh-jauh pula. Yang kacau baby aku. Tak. Baby. Kau panggil perempuan ni baby. Wajar kau ni. Dia muntah kau bagi bekal. Lepas tu kau belah. Dia tak tahulah yang ni kau dia terlupa. Yang ni bukan bini dia. Baby eh. Baby eh. Okay. Baik baby. Faster baby. Faster baby. Baby eh. Ni kalau kat tengah mesra tu memang baby. Aku biasa jumpa tau pasangan panggil baby-baby ni. Bila dah bergaduh, habis tongan langgang huruf. Wah itu semua tongan langgang. Hilang baby dia. Hari tu aku dah buat dah lebam kat sini tau. Ni nak buat lagi kesian dia. Tak apa lah nak buat macam mana kena buang jugalah. Takkan nak bagi tumbuh pokok lah kat situ? Bawa sikit lagi. Haa, situ. Apa jadi jin tak tahu kat mana ni? Semangat baby, semangat baby. Baby. Kalau dia baby kau kena panggil apa? Abi lah. Habis, kalau perempuan panggil baby, laki panggil apa? Sayang, sayang baby, sayang baby. Taklah, aku bagi tahulah. Dah aku pun gelak. Sayang baby. Tak, aku kalau cakap sayang baby tu, aku imaginasi kalau bergaduh. Kalau bergaduh tu hilang, sayang tu mungkin kekal lah. Tapi aku rasa baby tu mungkin tak kekal lah aku rasa. Sikit lagi baby. Alang-alang baby. Alang-alang sayang. 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 Kata sayang baby kan. Sayang kan sayang baby. Kan. Masalahnya. Ha. Kalau aku dah buang ni hilanglah sayang dia. Jumpa depan-depan lah. Lu akan kasih sayang. Jangan kunci-kunci macam tu. Nanti kan baby sesak nafas. Nanti kan baby sesak nafas. Mati mengejut nanti sekarang. Tak mau macam tu. Jangan lupa eh. Nanti buat kat bini eh. Buat kat bini kau tak apa. Buat bukan bagi sayang, bagi benci. Ya, kau panggil bini kau sayang juga, baby? Yang. Oh, kau buang sayang kan, kau tinggalkan yang je. Yang je tinggal? Yelah, dia macam bayang-bayang. Oh, bayang-bayang. Bila dah tinggal, dia tinggal yang. SA dah hilang kan, tinggal yang. Bukan sayang pun, dia bayang-bayang. Bayang-bayang. Oh, bayang-bayang. Tinggal yang eh. Punya tak suka bayang-bayang je tinggal. Bila nak panggil bayang-bayang sebesalah kan. Yang je lah. Eh dah lah. Ada lagi sikit. Dah ada sebelah kanan tu. Buang-buang-buang sikit lagi. Kanan. Sayang, sayang. Help baby, sayang. Help baby. Tu dia. Ngam. Sakit. Cepat. Sakitlah. Sayang, cepat sayang. Sakitlah baby aku ni. Jangan lagi kan bayang-bayang datang bangun kan. Aku tak tahu. Jangan, biar dia tidur. Biar dia tidur. Cepat, tidur, cepat. Takut nanti kan bayang-bayang yang bangun.
Aku dah cakap dah, kalau jenis-jenis masuk dalam badan menjerit-jerit bagai nak gila, dia tak kuat mana. Tapi kalau dia tidur, dia diam, ha, tu seram. Dia kalau datang bersilat, dekat bawah dah menjerit-jerit, dekat atas dah berjoget-joget, mak ngenon lah apalah, memang tak kuat benda tu. Mana ada kumpul jokit, jerit-jerit kat bawah? Aku bagi tahu contoh. Tadi masa kau, tadi aku baca tadi kau menjerit macam nak terberanak tu, kau tak fikir. Kau nak jurus? Inilah kau halang. Halang lah. Takkan nak jurus kat suami dia pula. Dah. Ada lagi tu, sayang. Betul-betul lah. Sikit lah. Buang habis-habis lah, sayang. Kesian lah, baby. Kesian, habis. Baby. Ha. Benda dah buat, biar je lah. Tak boleh lah macam tu. Sambil-sambil tu nyanyi apa lagu. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya beda dari sebagai pernah karaoke sayang dengan baby. Aduh, suara dia sedap. Baik-baik aku dengar suara dia menjerit pun dah sedap. Itu pitching tu kalau macam tu, bukan calang-calang orang lah. Pernah karaoke pula. Aduh, kau jangan mengingatkan aku. Tak, aku tak tahu. Masa kau pergi karaoke, kau tak cakap dengan aku, pada aku tahu. Oh. Karaoke, aku suka tengok dia nyanyi, sedap. Sedap, sedap, sedap. Aku tahu. Aku pun percaya juga sedap. Sebab dia punya jerit tu, dia punya nyaring tu, pitching dia tak lari tu. Daki ni suara macam kata bubuk. Dia ada sekali masa tu? Tak ada. Oh, dia tak ada. Kau pernah pergi sekali dengan dia karaoke? Tak ada. Perempuan ni ajak dia pergi karaoke. Lepas tu perempuan ni tengok suara laki dia ni tak sedap. Dia tak sedap je. Tak sedap lah. Tak sedap. Tak apa-apa. Suara sayang sedap? Sedap. Oh, suara sayang sedap. Orang kalau berduet, jadi. Oh, jadilah. Ngam lah. Ngam. Bukan macam ni. Teruk betul suara. Dia bukan jiwa karaoke lah tu. Nyanyi lah buat Mak Jais. Tak kebun. Lagu orang tua dia nyanyi. Tak kena langsung. Aduh, orang muda-muda nyanyi lagu Majais. Memang tak kena lah. Lagi, dalam lagi. Kat situ jelas tu, ha. Lagi sikit. Aku nampak kat sini dia berkelip. Titit. Adalah. Aku nampak ada. Ada ke tak ada? Ada. Ha, aku baru nak bangun. Amat Jais eh. Aduh, tak kenalah Amat Jais. Geng kalau karaoke dengan dia ni. Yelah, tak kena bawa geng lain lah. Kau kena biasakanlah dengan lagu-lagu moden. Boleh, sebab tu lah aku nak dia karaoke dengan aku lah nanti. Redbox ke? Dulu tuan selalu pergi Redbox tu tak? Redbox eh? Oh, Redbox ada makan-makan kan? Ada lagi ke Redbox dah tak ada dah? Dah runtuh lah. Dululah. Sekarang dia orang tak bagi makan dah. Rugi. Redbox eh, tu zaman bila ni Redbox ni, lama ni. Ada. Bangunan tu pun runtuh dah. Ada lah, dulu kat Pevi ada. Aku selalu pergi kat Pevi lah. Oh. Bawa tempat, kan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng lah, Pevi kan. Ini bawa pergi Brand Mall, bodoh betul. Brand Mall? Brand Mall kat mana? Kat Kepong. Oh, tak okey ke situ? Tak okey lah kat situ? Weh, itu tempat-tempat budak rempit lah. Aduh, tempat rempit. Dia tak tahu, dia tak bukan kaki karaoke. Dia bukan kaki karaoke, mana dia tahu. Yelah lah, aku buat Mak Jais. Yelah. Takkan Mak Rempit nyanyi lagu Mak Jais? Dah. Okay, sebelum aku pergi depan kau, tengoklah apa lagi yang tak kena ke, ambil dulu elok-elok. Bagus. Macam ni lah sayang. Belum cek betul-betul lah. Terus korek. Senang je. Betul lah, aku sebab, nampak lah. Sebab aku sayang kat dia. Yelah, aku nampak aku sayang kat dia. Sayang kat kau pun dia. Tak nyanyi lagu Ahmad Jais kan? Nyanyi lagu terkini kan, untuk hiburkan hati dia kan? Ahmad Jais ya. Kau siap-siap, sir.
Eh, dia usah lah nak tengok apa benda yang terjadi kat bini dia. Oh, kau tengok sendiri kat kau ni kelengkang. Haa. Kenapa? Apa ada? Apa ada? Ada apa? Lemak. Ada apa? Lemak. Lemak? Lemak! Siapa punya kerja? Akulah. Aduh. Lemak. Itu apa yang kau korek tu? Ha? Apa yang kau korek? Ikatan. Ikatan tak ada apa kat situ. Kau tak payah nak ikatan. Kau pergi kat lelaki ni sekarang. Kau pergi bersihkan kat kelengkang-kelengkang dia. Kena kena pergi. 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 Kau sebagai kawan kan? Kawan. Semangat kawan. Kawan semangat. Semangat kawan. Semangat. Semut berjalan seko-seko hora-hore. Semut berjalan seko-seko hora-hore. Ah, tu baru lagu kawan. Slow-slow lah. Patah kejap lagi kang. Satu hal pula aku nak kena bagi pula lurus pula. Kau ni. Kau elok-elok kau. Aku terajang kau ni kang. Macam mana nak perform dah kalau kau bertinggi kat situ? Ah, malam ni kau tengok perform ke tak perform? Kau tengok malam ni. Dia gari kau dekat tu. Dekat katil aku tak tahu. Eh, dia gari baby kau kat katil aku tak tahu. Tak, aku bagi tahu. Kau tak payah sibuk dah. Kau tak ada kaitan. Aku tahu nasib kau. Cepat. Tapi nak macam mana? Tak payah nak terkejut-terkejut lah. Bawa pusat dia tu. Mana pusat kau? Jangan korek pusat dia. Bawa pusat je aku cakap. Ah, macam tu je. Ganas lah. Memang ganas lah. Dia tak suka dengan lelaki ni, dia kena buang. Memanglah jadi ganas, dia tak suka. Aduh. Sukalah aku buat kerja macam ni. Kau badan dia sadu. Lemah nak mampus. Kau tak boleh layan dia kan? Hele. Kau pun pakai IBF. Itu pun pakai IBF dapat anak. Hele. Nak tunjuk kau sadar sangat lah. Alah, kau nak cerita orang lemang kau pun IBF. Apa tak buat sendiri je? Apa pakai IBF lah? Alah, kau. Setakat nyanyi bawah satu dua lagu je. Nak nampak sadar kau. Alah. Kena korek dalam lah. Duduk dah semua kau pilih. Dan kau susah sangat nak buat. Apa kau bengkak tu? Apa sebab kau nak bagi bengkak pula? Aku tahu cek. Jadi kalau aku cek kalau ada sekejap lagi kan. Kau yang bengkak kan. Aku layurkan kau atas api kan. Biar kau tak boleh tidur malam kan. Baru tahu nasib kau. Kau ni dah lah suruh aku buat kerja paksa macam ni. Memang kena paksa lah. Habis. Kau nak bengkak-bengkakkan orang pula. Satu jam lebih rawatan. Dah macam tengok cerita Nustan aku rasa ni. Kalau tambah lagi setengah jam rawatan ini macam tengok cerita Nustan lah. Aduh. Ramai pula penonton. 28 ribu orang penonton. Kau buat live lagi ke? Gantoi lah aku lah. Bukan, baru buka. 28,000 orang pula tengok ni. Kalau aku kutip derma ni, satu orang RM10 tiket wayang ni. Ui, kaya ni. Gantoi lah aku lagi. Siapa? Dah. Tak ada, mana dia buat? Tak ada buat lah. Dahlah, 10. Satu penjara tu dah tahu dah bini dia ni kena buat dengan aku. Habis nak macam mana? Perempuan ni sampai nak masuk dalam kereta
malu-malu tu tak? Malu apa? Seganlah je merawat dengan kau. Eh, tak adalah. Aku dah bagi tahu dengan moderator aku. Siapa orang penjara semua blok. Kita dah blok semua orang penjara. Tak ada lari. Dah blok. Kita blok siap-siap. Aku cakap dengan moderator. Moderator check. Ha, ni akak ni kerja penjara. Siapa yang kerja penjara dalam bandar dalam ni, kita blok terus. Sampai ke penjara Sungai Petani semua tahu. Penjara Sungai Petani pun sampai? Hai. Hai, sampai ke Sungai Petani pula tahu pula penjara ni. Lepas tu sekarang ni, laki dia jadi kaunter pertanyaan. Jenis nak masuk eh? Jenis nak booking eh? Eh, laki dia pula jadi kaunter pula. Payahlah macam tu. Sampai ke Sungai Petani lagi. Aku cakap, tutup je pusat rawatan kau ni. Yelah, yelah, yelah. Nanti aku bakar lah. Nanti aku sumamu bakar je lah. Kan? Kan, kan. Baik, baik, baik. Muka, muka sikit. Tunduk sikit bang. Bersih kan? Bagi bagi aurat. Jangan kasar-kasar. Jangan. Eh, kau tepuk buat apa? Slow-slow. Tenang sambil. Ah, kau bayangkan. Kau bayangkan yang kau tengah sapu tu adalah muka baby kau. Bayalah. Kau tahu tak ni muka yang aku benci. Kan selama ni kau bersama dengan bini kau, kau boleh bayang orang lain. Kau cuba bayangkan yang kau tengah bersih tu muka baby kau. Tak payahlah. Aku dah lah benci muka ni. Jangan kau tengok muka dia. Bayang je. Mak mertua jangan campur urusan rumah tangga orang. Biarlah gelap ke segitiga ke segi empat ke. Kenapa? Berjemur ke? Daddy-daddy tu pun semua tak payah kacau lah. Ilaha illallah. Eh, mak mertua dia ni sayang dia. Sayang, sayang, sayang. Sayang. Jangan tonyok-tonyok muka dia. Kawan baik kan? Mak mertua dia sayang dia. Sayang gila. Nampak tu. Aduh. Okey lah tu, kau telefon daddy. Ha, dia telefon papi. Ha, seorang daddy, seorang papi. Okey lah. Nak papi-papi culo ke? Ya, dah nanti jap lagi biar daddy call papi bincang. Apa masalah ni? Kau jangan rasa kau handsome tau. Feeling dia kau. Itu kalau dia kalau dihijaukan muka dia tu sekali imbang macam ikan berdehak tu. Tak ada iras-iras ikan berdehak tu kan, tapi kena hijau dengan muka lah. Ah, ini banyak lelaki yang sensor tentang ni. Peter Pan. Ini ikan berdehak. Yang luar tu aku tak check lagi. Kau cakap tadi tu Peter Pan kan? Kau hajar kau. Yelah. Memang macam aku sekarang tengok. Eh, Peter aku Pan. Aku tahu sebab rambut dia. Ah, sebab kan rambut dia macam Peter Pan. Ya. Kau tengok kan? Ah. Dari luar aku dengar. Macam Peter Pan kot. Dah dapat macam Peter Pan pun, dia bayang pula lagi pergi bayang Adi Putra pula. Arab Jadah betul, dia nak apa lagi aku tak tahu. Aduh. Jangan kasar-kasar, bersagat muka dia kan nak kena jawab dengan mak mertua pula kan macam mana. Haa, kan dah berseri dah tu. Aduh, hai. Aku dah pencen, aku ingatkan bolehlah bersenang lenang. Tak payah nak ikut arahan orang atas. Ini kau pula, arahan kau pula. Habis nak macam mana nak selamatkan diri? Aduh. Hai, ya Allah, ya Tuhan. Kau jangan nak menjedak-jedak macam muka kau sedap sangat, conversation. Aku tengok dia tak ada buat apa pun muka dia. Dia biasa je. Kau yang sakit hati teruk sangat. Pasal apa? Dia kalau dah benci, aku benci semua pula. Lepas tu dah lah. Dia dah lah. Aku benci. Kau suruh pula buang benda-benda ni. Aku kena pegang muka dia. Yang pegang tu kan baby yang pegang. Memanglah. Aku tak nak baby aku pegang dia. Oh, jangan bagi baby pegang. Tak apa, tak apa. Lain kali kalau masuk dia, aku bagi sarung tangan lah. Tangan baby aku tau. Tercemar? Macam dia baru kahwin semalam je. Aku fikir pasal tercemar. Sayang juga kau dengan kawan kau. Dah pergi duduk dengan kursi balik. Yelah benda satu ni kan. Benda perjuangan yang sama kan. Memang kita ada perasaan sayang antara pasukan. Okay, sayang. Boleh? Lepas ni, ingat tak tadi, setahun, kalau nak cepat sikit keluar, minta maaf, dia orang telefon je saya,
saya bebaskan. Kok kau lah. Boleh? Penat dah aku nak fikir. Jangan fikirlah, aku bagi tahu je. Perjanjian kita. Yelah, aku boleh, dah penat ni. Dah pukul apa ni? Cepatlah. Tapi datang minta maaf, mesti kena bawa kau punya tu. Siapa? Dugong. Bawa siapa? Dugong kau tadi lah. Kenapa nak kena bawa dia? Hari raya kan? Takkan hari-hari kau nak datang sorang-sorang je? Eh, aku tak nak kantoi lah. Biarlah aku minta maaf sorang-sorang je. Bawa anak-anak. Kita nak pergi raya. Aku kalau jumpa dia, patut aku kena belasah dengan laki dia nanti. Tak ada. Aku jaga cakap dengan laki dia elok-elok. Hai. Orang dah minta maaf, dah abaikan je. Yelah. Boleh? Yelah, laki raya aku datang lah minta maaf. Hari-hari datang eh. Kau jangan datang bulan puasa tengah hari lah. Kau minta kopi pula. Kau ni muka garam. Haa. Aku datang tengah hari. Ah, bawa anak tak apalah. Jangan datang sorang-sorang. Hei. Faham tak aku cakap? Yalah. Ni aku simpan kau lama ni, aku tak tahu. Aku sebenarnya kalau ikut tak nak buat kau macam ni, tapi memandangkan kau dah ingkar perintah, nak tak nak terpaksalah kan. Kacau. Siapa kacau? Mana ada kacau? Aku tak ada kacau lah. Kacau lah ni. Tak ada kacau lah. Aku sekarang pun dah mana dia buat air tawar ke apa. Dah jarang buat. Dah ramai orang komplain. Masuk hantu. Bini-bini diorang. Aku pun tak apalah kalau macam tu. Biar je lah hantu tu duduk dalam. Biar je lah hantu tu duduk dalam badan bini diorang. Okay? Boleh? Tak apalah. Tutup-tutup besok. Aku tutup lah. Kalau aku tutup pusat rawatan ni, kau tertutup dekat dalam ni. Siapa nak keluarkan kau? Sakit pun tak simpan ni. Tapi nak macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ni aku cakap betul-betul ni, amaran aku bagi ni. Ya. Kau tak datang minta maaf kat dia, aku tak lepaskan kau. Yalah, faham nanti tak? Nanti aku cubalah datang minta masa maaf. Masa datang minta maaf, jangan telefon daddy, faham? Ya. Boleh? Ya. Dah, naik kat tengkuk dia. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Amal Rasulullah ma'uzila ilaihi wa rabbihi wal mu'minun. Kulul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulullah al-karif. Wa kulul sami'na wa ta'na ufra'na wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Lepas. Ngap sekali kat. Sap. Bismillah sekali je telan. Lailatul Qadr. Bismillah.
Tarik nafas panjang-panjang. Hembus. Subhanallah. Allahu Akbar. Sekali. Sekali. Allahu Akbar. So, bila nak pergi ni? Ha? Nak pergi Jabatan Agama ni? Buat apa? Bercerai lah. Tak nak. Tadi kata nak bercerai. Kata nak baby. Nak pergi karaoke nyanyi lagu SM Salim apa tadi. Baby? Ha. Tak payah? Tadi kata minat lagu SM Salim ke apa? Ahmad Jaiz? Ha? Tak nak? Ha, tak nak. Tak nak pergi mandi limau. Ha. Ya Allah. Sekejap, kami ada buah kelapa. Ah, boleh bagi sekali. Ha, dia tak mau lagu Ahmad Jaiz. Gelak dia. Oh, dia tipu lah tadi tu. Wilo ramai kurang ni. Besok kau tak kerja ke? Aduh. Korang pun suka sibuk masalah orang punya eh. Ramai kat sini korang. Aduh, macam-macam hal lah. Tak. Banyak lah kena masuk balik. Tak apa, saya buka. Tutup pintu tu. Bila dah keluar, hilang dia punya Ahmad Jaiz lah. Apalah. Tadi kalau dia kata nak bercerai tadi, aku terpaksa lah buka. Kan boleh online kan bercerai kan? Terpaksa lah buka juga. Kan? Ha, buka online lah isi borang untuk dia. Kan? Akak ni kali pertama dulu kita pernah rawat dia pasal saka tak silap. Kali pertama kita rawat pasal saka. Lepas tu kali kedua kita rawat dia disebabkan ni lah benda-benda gangguan macam ni lah. Dia saka ni, orang yang ada saka ni biasa memang akan diuji dengan benda-benda macam ni. Orang yang ada saka ni biasanya dia akan ada kelebihan-kelebihan tersendiri membuatkan orang lain ni dia akan cuba nak attack pada kita. Okay? So salah satunya itulah yang terjadi. Lelaki ni kita dah pernah bagi amaran 30 hari tak silap. Kalau tak silap saya lah, 30 hari saya bagi amaran. Kemudian degil juga, dia masih meneruskan. Itu pun terjumpa dekat dataran Putrajaya atau Serempak. Jadi balik. Lepas tu jadi lain macam balik. Okay. Lepas tu ni takpelah. Ini saya campak atas almari tu. Maknanya kata lama lah tu. Kalau ada almari tu biasanya sama ada 6 bulan biasa saya akan buang semua dah. Tapi kalau dah ada atas almari tu, selagi mana saya tak ambil apa tangga panjang saya kan untuk naik ke atas tu, selagi itulah biar dia blur lah kat atas tu. Okey, tak boleh lah saya kalau melibatkan rumah tangga ni, saya tak boleh. Sebab saya bayangkan kalau kena kat diri kita. Macam mana kita kalau kena kat diri kita, benda itu terjadi adalah bukan disebabkan kita, disebabkan orang lain yang mengantuk-antuk sihir-sihir macam ni kan. So tak boleh. So sikit sebanyak jadikan iktibar, jadikan teladan, gelak-gelak juga. Dan macam mana nak buat, aku rawat tangan aku tak pernah yang serius. Tetapi bangsa jin itu ketakutan. Rawatan dengan saya ni bukan saya suka-suka nak buat jadi tak serius. Sebab saya nak didik masyarakat jangan takut dengan bangsa jin. Saya sedang mendidik masyarakat supaya jangan takut dengan bangsa jin. Itu motif utama saya. Sebab dulu kalau zaman-zaman dulu kita merawat, kita rasa macam seramlah jin ni. Macam ketakutan lah tengok jin ni. Kenapa seram? Lepas tu bila saya start buat live tu, saya ubah semua tu supaya kita belajar. Kenapa kita mesti nak takut dengan jin? Kalau siapa yang mengikuti saya dah lama kan, kalau kau tengok dia daripada luar kan, macam mana dia meronta-ronta, bila masuk dekat dalam ni terus jadi diam, jadi bodoh. Kalau kau tengok live yang tadi sebelum ni kan, budak perempuan tu tadi, dia meraung dekat bawah tu, dia menjerit ni, bawah ni kecoh tadi kat bawah, mamu bawa dia naik. Kan? Sampai kat atas dia terdiam. Kan? Sampai kat sini, habis semua terbongkar. Okay, cuma tinggal lagi apa yang disembangkan, apa yang kita komunikasi dengan bangsa jin tu, saya tak minta kamu percaya dan saya tak minta kamu jangan percaya. Dua-dua tak boleh lah. Tengah-tengah, boleh sekadar berhati-hati saja. Kan? Mungkin pesakit lebih tahu siapa orangnya dan pesakit hanya boleh berhati-hati saja dengan orang tu. Untuk menuduh dia tak boleh. Kadang-kadang jin ni pun banyak permainan-permainan dia orang punya tipu helah dia. Okay, cuma kita boleh berhati-hati saja. Okay,
Ada lagi ke? Ada lagi. Ada lagi dua orang lagi kat luar ni. Okey. Saya nak kejar masa juga ni. 1:40 dah ni. Okey. So, mana-mana yang dah terlepas ke apa benda, boleh subscribe saya punya YouTube, Edika Yusof. Edika Yusof macam mana kan? Boleh pergi kat sana. Semua rakaman-rakaman yang ada setengah orang kata berlakon dan sebagainya, korang boleh tengok lah. Saya pun tak ada masa nak buat lakonan sampai... Saya rasa saya buat live ni dah dekat 4 tahun dah. Bukannya baru 1-2 bulan, dekat 4 tahun dah. Okey. So yang kebanyakan datang ni pun bukan dekat-dekat, semua daripada jauh-jauh. Okey, yang mana baik ambil, yang mana buruk buang. Simple je kan. Kadang-kadang saya pun manusia biasa, kadang-kadang bergurau senda tu untuk bagi apa, korang tak takut tu, tu biasa kan. Saya manusia biasa, saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Saya bukan apa ahli-ahli agamawan yang hebat-hebat apa, tak ada. Saya orang biasa macam kamu je. Cuma saya adalah sedikit belajar tentang rawatan dan saya tahu macam mana nak kontrol bahasa-bahasa jin ni supaya dia menggerun kita, dia jadi gerun dengan kita, dia bagi takut dengan kita. Okey, insyaallah. Okey, jom 9K ramai ni. 1:41 pagi dengan besok kerja. Okey, yang mana nak tidur boleh tidur dulu. Saya ada rawatan seterusnya, saya nak buat kelapa lagi apa semua. Kalau ada yang terlepas ke apa, jangan takut, dekat saya punya YouTube ada. Nanti boleh pergi kat YouTube saya di Kaisof. Okey. Kalau kata menarik kan kita buat live lagi. Okey semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.